like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mulakan ucapan saya dengan beberapa rangkap pantun dari Bentang ke Kota Kelambi, singgah di Jengke membeli tomat. Bahasa kita memertabatnya tinggi, lingua franca zaman berzaman. Ibarat kami berbagi telah melonsak tercatat permata nilai. Bangsa Melayu tercatat sejarah, luas tersebar seluruh alam. Burung tempua terbangnya rendah, tinggal membentang di dahan sana. Bahasa Melayu bahasa dengan indah, terungkap kata seribu makna. Program Smart to Excel Together Excelling Excellent, sama-sama memacu kecemerlangan. Jadi inilah pembahasan saya pada pagi ini untuk menjelaskan kepada anak-anak sekalian tentang Smart to Excel Together Excelling Excellent. Tapi dulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan lipat dan kurnia-Nya kita masih diberi ruang dan peluang untuk berkumpul bersama-sama pada pagi yang indah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Jatuh Kuasa Pengelola kerana memberikan perkhidmatan untuk sama-sama dengan murid dan guru-guru pada pagi ini dalam majlis pelancaran bulan bahasa yang sungguh bermakna bagi kita semua. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada bidang bahasa dan pusat sumber sekolah kerana menganjurkan program bulan bahasa program ILAM peringkat sekolah tahun 2022. Murid-murid dan guru-guru yang dihormati sekalian, dasar mentabatkan bahasa Melayu mengukuhkan bahasa Inggeris ataupun MBM-MBI bermatlamat untuk melahirkan murid yang dapat menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan fasih dan yakin. Aspek penguasaan bahasa menjadi tumpuan penting dalam proses perubahan sistem pendidikan negara kerana dia membantu murid meningkatkan keboleh pasaran mereka serta memaksimumkan peluang kerjaya dalam pasaran kerja di peringkat dunia. Dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah menggariskan 6 aspirasi murid ada di Balai Kajian. Salah satunya ialah kemahiran dwi bahasa. Dari 2013 kita menyebut tentang dwi bahasa. Dari peringkat sekolah SMK Aitawa ini, dwi bahasa yang dimasukkan tak lain tak bukan ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan kita juga bertuah kerana di sekolah ini juga
ada bahasa Arab. Oke, macam saya memang dapat menguasai banyak bahasa. Saya boleh berbahasa Mandarin, saya boleh berbahasa Hokkien, dan saya pendidikan awal sekolah saya ialah sekolah Cina. Lepas itu saya boleh bahasa Mandarin dengan baik dan bahasa Hokkien juga dengan baik. Apabila saya ditempatkan ke Sarawak di kawasan Melanau, saya boleh berbahasa Iban, boleh berbahasa Melanau. Okay, saya tinggal kecil-kecil dan tinggal di Lantai Estate dan maka boleh cakap dalam bahasa Tamil. Memetapakan bahasa Melayu, berhasil meletakkan bahasa Melayu di tempat yang sepatutnya sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Tujuan utama mengukuhkan bahasa Inggeris pula adalah untuk membolehkan penerokan berbagai ilmu dan meningkatkan persaingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu, BI juga ataupun bahasa Inggeris juga merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang perlu dikuasai dengan baik dan berkesan. Dari pengalaman hidup saya lebih kurang 53 tahun, saya tidak nafikan apa yang saya sebutkan tadi, iaitu kepentingan bahasa Inggeris. Walaupun awak hanya berlulusan SPM, andai kata anda mempunyai penguasaan yang baik dalam bahasa Inggeris, peluang kerjaya anda sangat luas, terutamanya dalam bidang swasta. Dan kesempatan ini patut diambil oleh anak-anak sekalian dalam masa yang ada ini untuk mempelajari bahasa Inggeris sebaik mungkin kerana kepentingannya. Awak semua tentu ada handphone dalam aplikasi ataupun komputer. Dalam aplikasi handphone dan komputer itu kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Tetapi saya herannya kerana semuanya boleh memahami apa yang ditulis dalam handphone dan komputer. Kenapa? Kerana minat. Sebab itulah kita melancarkan TikTok. Kerana itu yang awak minat. Dan untuk pertandingan untuk bulan bahasa ini juga ada pertandingan-pertandingan seumpama itu yang boleh anda sertai untuk mencongkir bakat-bakat masing-masing. Anak-anak sekalian, kita berada di sini bukan untuk menghabiskan masa, tetapi untuk mendapat secerbis ilmu pengetahuan. Antara lain, program ini ataupun bulan bahasa ini untuk ialah untuk meningkatkan penguasaan murid dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris melalui keterampilan berbahasa. Ia juga meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, serta yang terakhir, murid dapat memudayakan kemahiran hebat iaitu mencipta dalam aktiviti berbahasa. Saya ingin mengambil satu contoh kejayaan adik Muhammad Aidil Haris Muhammad Syah, antara nama-nama yang boleh saya sebutkan. Dalam anugerah Tokoh Nilam, tidak terkecuali juga nama besar di sekolah ini, iaitu Ahmad Dennis Daniel bin Ahmad Hanafi, yang nama beliau boleh dikatakan berada di peringkat negeri. Tapi kalau kawan-kawan anak-anak sekalian, kawan-kawannya mengetahui, untuk mencapai kejayaan yang begini besar hingga ke peringkat negeri, agak-agak berapa lama dia dah berlatih?
Pernah awak fikir kan? Sebenarnya dia dari kecil menguasai bahasa Inggeris ini. Sebab itulah tidak heran beliau dinobatkan pemenang-pemenang dalam pidato dan sebagainya dalam bahasa Inggeris. Sebab dari kecil. Justru saya minta anak-anak mencontohi apa yang dilakukan oleh ketua pemimpin kita, pemimpin pelajar kita yang saya rasa berjaya. Dan saya yakin masa depan beliau sangat cerah. Sangat cerah dari segi statistiknya, sangat cerah kerana dia berupaya menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Kalau anda mengetahui situasi itu, mengapa anda tidak sama-sama untuk menguasai bahasa Inggeris dengan baik? Tak ada masalah, saya rasa anda semua mampu untuk bercakap betul-betul dalam bahasa Melayu. Tetapi dalam bahasa Inggeris, macam saya juga, jarang betul-betul di dalam bahasa Inggeris, menyebabkan kadang-kadang situasinya agak menjadi pelik. Begitu juga yang saya sebutkan tadi, saya nak betul-betul dalam bahasa Cina pun, dah kurang fasih, kurang mahir. Kerana lama sangat tidak bercakap lebih kurang 40 tahun. Kalau dulu saya bercakap dengan kawan-kawan saya satu sekolah, tidak ada masalah. Tapi apabila kurang bercakap, maka penguasaan ilmu menguasai bahasa itu semakin kurang. Termasuklah kalau pelajar yang mengambil bahasa Arab tidak bercakap, dia akan hilang. Jadi tadi saya sebutkan banyak pertandingan dalam penggunaan bahasa. Tokoh bahasa kita pun saya dah sebutkan tadi, dan beberapa bilangan murid lain yang terlibat dalam program-program bahasa ini, pidato, syarahan dan sebagainya. Saya ucapkan tahniah dan minta anak-anak yang lain turut utama dalam perkara. Untuk TN25, saya minta anak-anak untuk menggunakan perpustakaan dengan sebaik mungkin dan seterusnya memperkasakan nilai, iaitu membaca. Kira-kira lah membaca bahan apa, tapi kunci segala ilmu yang ada dengan bermula dengan membaca. Jadi untuk bergerak dari satu titik ke satu titik, untuk memacu kecemerlangan ini seperti mana slogan sekolah kita, memerlukan daya usaha daripada semua pihak. Dalam buku pengurusan, dalam buku tulis, ada disebut perkara itu. Smart to Excel. Tapi bagaimana kita nak memacu kecemerlangan itu? Dari titik A ke titik B. Sebab itu kita ada PSO, Rancangan Strategik Organisasi, untuk mencapai kecemerlangan itu. Kecemerlangan yang tak dicapai itu bukanlah akademik semata-mata. Dengan ini, saya berkata dalam pandangan for the speech, Mr. Principal. Syukran jazilan. Hadirin sekalian, tibalah masa yang kita nanti-nantikan. Majlis menjemput Encik Farzili bin Cheman Mustafa, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar, diiringi oleh Barisan Penolong Kanan Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar, untuk menyempurnakan
Akademik Pelancaran Bulan Puasa 2022. Ladies and gentlemen, here comes the moment that we've been waiting for. We would like to invite Mr. Principal, accompanied by the senior assistants, to initiate the gimmick for the launch of Sekolah Menengah Kebangsaan Air Towers Language Month. El Muda Rizul, Wal Muda Rizal, Wad Maraba, An-An, Yasirul Majlis, Mitafrim, Min Maraba, Yan'u Al Majlis, Min Sayyidu, Farzili, Bin Jima Mustafa, Li'ilqa Yaqdimuhum, Syukran Jazilan, Ala Hadat Taqlim, Qabla Dhani. Majlis mempersilakan, Tuan.
Thank you.